Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview ikat pinggang LV dengan model seperti ini. Harganya sekitar 10 jutaan. Kita bisa dengan motif ya. Ini motifnya klasik banget ya. Ini dia bentuknya seperti ini. Ini flat LV-nya. Ini tampak dalamnya. Untuk LV-nya modelnya seperti ini. Ini model klasik ya, cuma ini warnanya abu-abu dengan warna abu-abu. Jadi kalau kita beli ikat pinggang ini tidak bisa dipotong ya, karena dia ada finishing di ujungnya, ujung sini dan ujung sininya nih ada finishingnya. Jadi tidak dianjurkan untuk dipotong. Makanya kita harus beli ini sesuai dengan ukuran kita, ukuran celana kita ya. Kalau kita pakai celana 36, kurang lebih dia di sekitar pakai size 100 ya. Jadi untuk ukuran celana 34 sampai 38. Oke, di sini dia ada size-nya nih. Ya, di sini ada ukuran size-nya. Ini bahannya bahan kulit sapi ya. Bahan kulit sapi dengan ukuran 40 mili. Ya, dengan kepalanya ini ukurannya 4,5 kali 4 cm. Harganya kurang lebih 10 jutaan ya. Ini kita akan coba pakai ya di casual ya. Seperti apa jadinya? Oke, bahannya dari kaku ya, agak kaku bahannya nih, agak kaku. Nih seperti ini, jadi LV-nya sangat menonjol. Ciri khasnya juga orang bisa tahu dari model ciri khasnya LV ya. Ini tempat depannya. Sampingnya dan belakangnya. Ini finishingnya dia. Di sininya dia lebih ini ya, lebih tipis dan lebih tahan lama. Karena bahannya benar-benar bagus ya. Jadi lebih tahan lama dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ini sampai 10 tahun, 12 tahun pakai juga nggak apa-apa nih, masih bagus, awet. Mahal karena kualitasnya lebih bagus ya, karena bahan-bahannya yang dipakai bukan bahan kaleng-kaleng. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatec mengenai ikat pinggang LV. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar ikat pinggang ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye. LV ikat pinggangnya.